Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama ya. Tentunya dengan cara yang gratis, teman-teman. Ya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya dan sudah subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan silahkan teman-teman nonton video saya yang lainnya ya, yang membahas seputar aplikasi dan website untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama. Oke teman-teman, di sini saya hanya ingin ngobrol santai ya. Di sini saya sambil ngopi. Di sini saya masih penasaran dengan konten yang baru saja saya upload ya teman-teman. Saya masih penasaran mengenai mobil Tesla ini ya. Mobil Tesla yang ada di Bitcoin Mall dan juga HP Tesla ini ya teman-teman. HP Tesla model Pi ini ya. Ini harganya 40 Pi ini. Saya sangat tertarik memiliki HP ini teman-teman. Kalau untuk mobil-mobil sendiri ini saya rasa masih belum terlalu tertarik ya. Tapi saya penasaran di sini teman-teman. Saya ingin mencari tahu spesifikasi produk Tesla ini ya teman-teman, apakah benar-benar real atau hanya hoax belaka ya. Nah, dan di sini saya ingin membuktikan apakah HP model Pi Network merek Tesla ini apakah ada ya teman-teman. Ini saya akan searching di Google ya nanti ya, apakah benar-benar ada atau tidak ya. Di sini ya, ini saya langsung ke Google teman-teman. Sini saya sempat tadi mencari mobil spesifikasi mobilnya ya. Ini saya ingin mencari dulu yang HP tadi ya teman-teman. HP Tesla model Pi. Nah, di sini ya teman-teman, saya ada artikel banyak sekali yang di Google ini ya. Ternyata juga ada ya teman-teman di Google ya. Ini langsung saja kita klik yang ini saja teman-teman. Di sini dari website tax4.id, Tesla Model Pi, smartphone dengan fitur super canggih. Tax4id, Tesla bakal mengejutkan industri smartphone dengan meluncurkan model Pi yang dibekali deretan fitur super canggih. Rumor peluncuran smartphone ini berhembus kencang saat mulai beredar di dunia maya. Bukan pertama kali Tesla meluncurkan produk di luar mobil listrik. Sebelumnya perusahaan besutan Elon Musk ini membuat ATV dengan nama Cyberquad sebagai produk komplementer Tesla Cybertruck. Elon Musk berencana menyandingkan Tesla Model Pi dengan produk flagship seperti iPhone 13 atau Samsung Galaxy S21 ya teman-teman. Smartphone ini dibekali dengan quad kamera dengan kamera utama 108 megapiksel. Dapur pacu Tesla Model Pi. Tesla Model Pi mengusung dapur pacu chip Snapdragon 898 ya teman-teman, SoC, dan memiliki kapasitas memori hingga 2 terabit. Wah, sangat besar sekali ya teman-teman, seperti komputer. Istimewanya model Pi ini dapat terhubung dengan satelit Starlink milik SpaceX, dapat mengisi daya lewat sinar matahari, serta memiliki lapisan bodi yang dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitar. Wah, canggih sekali ya teman-teman. Selain itu, Tesla Model Pi juga dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan teknologi 5G atau 5G. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan disematkan teknologi Neuralink connection, teknologi yang terbarukan ya. Fitur ini dapat menghubungkan dan mengirim informasi antara otak pemiliknya dengan smartphone. Kecanggihan Tesla Model Pi bakal berubah landscape persaingan
bakal merubah landscape persaingan industri gawai ke depannya. Artinya ini tidak sembarangan Elon Musk ini ya teman-teman, memiliki suatu project membuat model smartphone yang belum ada sebelumnya ya, dengan teknologi 5G dan teknologi Neuralink yang dapat menghubungkan otak manusia dengan komputer. Ini sangat gila sekali ya teman-teman, ya sangat, ya seperti tidak masuk akal lah, tapi inilah teknologi teman-teman, teknologi itu selalu berkembang ya. Kabarnya model Pay akan diluncurkan pada akhir tahun 2021, tapi seperti yang kita ketahui 2021 tersisa beberapa minggu. Oh, ini artikel pada bulan Desember kemarin ya teman-teman. Model Pay desain oleh Martin Hajek dengan siluet curvy yang terinspirasi pada mobil Tesla, menyerupai grill depan Tesla Model S dan X. Yang artinya ini benar teman-teman, jadi Elon Musk ini memang tidak main-main ya, beliau ini sangat gemar sekali membuat produk-produk yang baru teman-teman, yang sangat canggih, yang seperti pioner ya, yang baru pertama kali ada teman-teman. Dan ini canggihnya ini terletak pada Snapdragon teman-teman, chipsetnya menggunakan Snapdragon yang paling atas, paling tinggi 898, dengan memori kapasitasnya itu 2 TB teman, terabit ini 2000 giga ya kalau nggak salah ya, sangat besar sekali ya. Dan ini teknologi yang paling gila ini Neuralink ini teman-teman, ini teknologi yang menghubungkan otak manusia dengan komputer ya, atau dengan perangkat seperti HP ya. Ini HP-nya sangat luar biasa, canggih sekali ya teman-teman. Jadi di sini tadi emang benar-benar ada ya, Elon Musk sangat, ya seperti itulah teman-teman, suka membuat kegaduhan yang luar biasa di dunia maya ya, khususnya para kripto-kripto ini, kriptoer sudah pasti sudah kenal ya dengan Elon Musk ini ya teman-teman. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang yang mobil tadi ya teman-teman, spesifikasinya seperti apa ya. Ini saya masuk dulu. Oke ya teman-teman, tanpa membuang-buang durasi ya, di sini saya sambil ngopi teman-teman, ini cukup ngobrol santai saja, jadi agak halu juga ya teman-teman melihat seperti ini tuh, pikirannya tuh kemana-mana ya, pikiran kita ya, yang memiliki koin pay yang banyak itu pasti juga nggak bisa tidur ya teman-teman, bisa halu kalau kata orang-orang muridnya Pak TT itu ya, Pak Chandra Teja itu ya. Tapi beliau juga sangat realistis teman-teman. Dan di sini saya ingin membongkar sedikit ya teman-teman. Dan di sini untuk model Tesla Model S, mobilnya stoknya ada 8 teman-teman. Dan untuk model X ini segera 100 stok. Dan untuk model Roadster second generation, generasi kedua, ada 80 stok teman-teman. Di sini saya hanya ingin sampel saja ya teman-teman, yang model S ini saja ya. Ini ada banyak sekali variannya. Di sini saya copy dulu teman-teman. Kita coba dicari di Google ya. Nah, di sini ketemu teman-teman. Tesla Model S harga 1,4 miliar. Gila ini teman-teman, 1,5 miliar. Kita coba cari-cari sambil ngobrol santai teman-teman. Tidak usah sepaneng ya. Kita cukup di bawah santai saja teman-teman. Kita coba lihat yang ini teman-teman, dari Oto. Ini tempat ada 5 transmisi otomatis. Informasi terkini model S adalah salah satu sedan listrik pertama yang memiliki desain menawan sekaligus futuristik. Lampu utama menggunakan LED dengan desain rumah lampu menyipit di bagian belakang. Bumper besarnya dilengkapi dengan LED dan aksen krom pada spoilernya. Waduh. Harganya ya teman-teman,
Untuk harga Tesla ini berapa ini? Oh, ini bandingkan Tesla Model S dengan mobil sejenis. Di sini ada Audi yang harganya 1,25 miliar. Audi A4 1,28 miliar, Mercedes-Benz 1,9 miliar. Dan lain-lain ya, teman-teman. Kita coba lihat di website yang lain, teman-teman. Untuk harga ini berapa ya? Tesla Model S. Ini ya, harganya berapa nih? Ketemu yang di atas tadi, teman-teman, 1,4 miliar ya. Tesla Model S merupakan salah satu mobil pabrikan Tesla Motor asal Amerika. Di Indonesia, Tesla Model S adalah sekitar 1 miliar, teman-teman. Jadi, sangat luar biasa sekali ya. Kalau tadi kita asumsikan harga apa ya, teman-teman? Harga 1 miliar dibagi 450, ini ketemunya berapa ini, teman-teman? Ini saya coba kalkulator ya, ini cuman buat santai, ngobrol santai, teman-teman. Jadi tidak usah sepaneng, tidak usah halu-halu, tidak usah, ya kita cukup kalem saja ya, teman-teman, sebagai penonton dan penikmat sekaligus menambang petir ya. Berapa tadi? 1 miliar ya, dibagi 450 sekitarnya, teman-teman. Gila, masa satu pay-nya itu 2,2 juta, teman-teman. Bagi 14.000. Masa ketemunya satu pay itu 158, teman-teman, dolar. Artinya pay ini memang paling tidak itu angkanya itu realistisnya memang 100 dolar ke atas, teman-teman. Jadi tidak mungkin listing di bawah itu ya, teman-teman, atau mungkin paling tidak ya listing awal ya sekitar 10 dolar lah, wajar. Artinya tidak mungkin memiliki nilai yang rendah ya, teman-teman, untuk menjaga ekosistem daripada di marketplace pay network ya, teman-teman. Jadi harga 100 dolar, 314 dolar, 1000 dolar itu sangat realistis ya, kalau melihat daripada harga yang ada di marketplace ini, teman-teman. Tapi untuk harga yang pokok baku dan intinya memang belum ada untuk saat ini ya, teman-teman. Jadi ya, untuk teman-teman jangan lupa klik tombol petirnya, dan kita berharap boleh, tapi jangan terlalu berharap ya, teman-teman. Artinya kita bawa santai saja, kita bawa enjoy saja. Mudah-mudahan proyek ini bisa berhasil dan goal ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan sudah subscribe ya. Semoga teman-teman selalu sehat, rezeki lancar, dan dimudahkan semuanya, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.